Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Holy Boy. Kali ini gue mau ngasih tahu tips and tricks cara agar GTA 5 kalian terlihat lebih colorful seperti menggunakan mod grafi hanya dengan fitur Nvidia Game Filter. Dan tutorial ini diperuntukkan untuk kalian yang menggunakan VGA Nvidia aja ya. Jadi untuk AMD nggak bisa karena fitur ini hanya ada di Nvidia. Oke, langsung ke tutorialnya aja. Let's go. Oke, jadi yang pertama kalian buka link ini dulu ya. Gua ada cantumin link di deskripsi, silahkan kalian download dulu GeForce Experience-nya. Setelah selesai download, kalian langsung buka aplikasinya, dan bagi yang baru pertama kali bakalan disuruh bikin akun dulu ya. Kalian login dulu seperti biasa, habis itu kalian pergi ke setting dan kalian centang yang ini nih. Ini asalnya tidak dicentang ya, kalian centang dulu Enable Experimental Features ya untuk GeForce Experience Update Be Required. Jadi bakalan ada update sedikit, kalian tinggal update aja segitu. Habis itu langsung kalian buka GTA 5 nya. Oke, gua udah di in-game GTA 5 nya ya. Jadi cara mengaktifkan fitur Nvidia Game Filternya cukup mudah. Jadi kalian bisa tekan Alt Z yang pertama ya, lalu kalian pergi ke Game Filter ini, atau kalian juga bisa menggunakan Alt F3 langsung masuk ke Game Filternya ya. Di sini ada Style 123. Jadi jika kalian pertama menggunakan fitur ini, pasti belum ada filter di sini ya. Nah, saran gua kalian tambahkan aja di sini, yang paling penting adalah color, dan tambahkan lagi filter yang di sini detail. Kalian bisa custom ya sesuai selera kalian, gimana tingkat kecerahannya, tingkat keguramannya, segala macem kalian bisa atur manual sesuai selera kalian ya. Tapi di sini gua udah punya settingan gua nih ya di style 1. Ini udah settingan paling enak menurut gua. Kalian tinggal tiru aja kalau pengen. Kalian tinggal tiru ini detailnya dan yang ini colornya ya. Kalian tinggal tiru aja ini. Terlihat kan perbedaannya? Lihat di sini ya. Kita matiin game filternya. Seperti ini ya. Ini GTA 5 dari Rockstar ya, seperti ini, dan menggunakan game filter dari Nvidia. Kita coba. Nah, perbedaannya cukup jauh ya di sini. Oke, kita coba di sini, sangat kontras banget perbedaannya. Terlihat lebih cerah, lebih colorful, lebih keluar warnanya gitu ya. Nih. Sekarang kita coba matiin ya game filternya. Terlihat banget di sini gelap. Warnanya redup atau kurang cerah ya. Kita coba atur waktunya sekarang. Coba di siang hari, dan weathernya cuacanya bagus ya, seperti ini. Ini tanpa game filter ya, ini tanpa game filter, tanpa game filter. Dan sekarang kita coba menggunakan game filter. Nah, seperti ini, sangat kontras banget perbedaannya, sangat berbeda. Kalian bisa atur sendiri kalau nggak mau seperti gua. Kalian bisa bebas custom, mau itu lubang yang lu kecerahan bisa diredupin, kalian tinggal atur-atur sendiri. Nah, menurut gue ini settingan gue yang paling pas ya, karena lebih enak gitu ya dilihatnya tuh. Oke, jadi saran gue untuk pengguna Nvidia, kalian harus coba Nvidia Game Filter ini karena sangat simple ya, ditambah juga nggak akan bikin PC kalian berat. Enteng banget ya, biasa aja gitu, cuma ditambah filter doang. Sama aja kalian kalau buka Instagram pakai filter, nggak bikin berat kan. Nih ya, ini kelihatan di sini, kelihatan banget perbedaannya nih. Ini menggunakan filter dan ini tidak menggunakan filter. Oke, terlihat kan perbedaannya, sangat beda banget. Oke, kayaknya segitu aja dulu guys dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.